tatkala orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang yang beriman ikut contoh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Tatkala mereka melihat kedatangan musuh yang ramai mengelilingi mereka untuk menentang perjuangan mereka, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasul menjanjikan perjuangan ini tidak percuma, akan diuji, akan ditentang oleh musuh yang ramai. Tidaklah menambahkan kepada mereka malaikat keimanan yang lebih kuat dan Islam yang lebih besar. Di kalangan orang-orang beriman itu ramai lelaki-lelaki, bahkan Musliman, ramai orang-orang dalam perjuangan Islam ini yang berjanji dengan Allah, benar janji dengan Allah. Ada kerana mereka yang sudah mati, ada kerana mereka yang menunggu giliran untuk mati menyambung perjuangan ini. Infiru khifatan wa thiqal, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergilah kamu beramai-ramai berjuang di jalan Allah, sama ada dalam keadaan ringan, keadaan mudah ataupun berat bagi kamu, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa raga kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Mudah-mudahan ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan yang mengetahui bahawa perjuangan ini mesti diredah, mesti diteruskan walau apapun yang berlaku. Amal.
Hallelujah.